Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD, menghadiri seminar kebangsaan Universitas Budi Dharma Karawaci, Kota Tangerang. Kuliah umum yang diikuti ribuan mahasiswa tersebut juga dihadiri anggota Komisi 10 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rano Karno. Mahfud menegaskan kedatangannya ke Tangerang tersebut bukan untuk melakukan rangkaian kampanye, namun untuk menyampaikan ideologi kebangsaan, penegakan hukum, hingga pemberantasan kasus korupsi di hadapan mahasiswa. Kenapa ya sering ngikuti pemberitaan saya ya? Saya melakukan seperti ini kan sudah 5 tahun lalu. Mungkin ada pemilu atau tidak ada pemilu secara ideologi kebangsaan, apa saja Pak, penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Tadi ada bedanya antara kampanye dengan diseminasi ideologi.